Nak beli kuih? Nak berapa? Kasih saya RM5 ke? Tak payahlah panggil kakak. Panggil makcik je. Dah tua dah pun. Tapi makcik nampak muda lah. Cantik. Sekali pandang muka budak perempuan tu macam muka budak perempuan yang lain. Tapi bila budak tu renung saya, Devi, bila saya tengok balik, saya rasa macam saya tengok anak saya sendiri, Devi. Saya tak tahu macam mana saya nak cakap perasaan saya, tapi sampai hari ini, Devi, dalam kepala saya ni masih lagi ingatkan budak tu. Rupa budak tu sama tak macam budak yang kat belakang kau tu? Makcik. Oh, sorry. Jadi nak pergi ke? Masih, aku balik dulu. Aku nak pergi tengok apa anak aku buat dalam rumah tu. Ya. Seri nak beli berapa? Makciklah. Kenapa Seri tengok makcik macam tu? Tak ada apa-apa, saja je. Makcik ada anak? Ada? Berapa umur dia? Lebih kurang bayi Seri. Kenapa dia tak tolong makcik berniaga? Mungkin dia sibuk kot. Tak apalah makcik. Kalau dia sibuk, Seri boleh tolong makcik. Betul ke? Mari, makcik.
Mari, makcik. RM3. Kereta aku. Mari, makcik. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seri muncul lagi dalam hidup aku hari ini. Kehadirannya membuatkan aku cukup bahagia. Gelak tawanya, aksi manjanya, sedikit sebanyak menjadi pengubat rinduku terhadap suami dan anak-anakku. Terasa kehadirannya begitu dekat di hatiku. Kalaulah anak aku seperti Seri. Kalaulah mamaku seperti Makcik Kasih, sudah pasti aku akan menjadi anak yang paling bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau bukakanlah pintu hati mama, ayah, Alung dan Ama. Restui dan berkatilah kami semua. Dan lindungilah kami sekeluarga. Amin. Amboi, bukan main kusuk lagi doa. Nak minta doa dengan jodoh, eh? Eh, Mak Wu ni, meripik aja. Kita meripik pula tu. Mak Wu, Seri ingat Seri nak ajak orang buka puasa dengan kita lah. Boleh tak? Siapa tu? Kawan baru. Kawan? Malam, punya besar panggil Pak Polis ni. Pasti hari ini dipanggil tentera di publik pula. Umi? Umi tak apa-apa? Tak.
Umi cuma sedih. Umi sedih tengokkan nasib kau ni kasih. Umi tak sampai hati. Umi marahkan kau sebab nak kau bencikan Umi. Bila kau dah bencikan Umi, kau takkan datang rumah ni lagi. Tapi kau tetap datang, kau tetap ulang. Umi tak sampai hati tengok kau macam ni. Sebenarnya suami dengan anak-anak kau tak berhijrah ke luar negara, kasih. Tapi diorang semua dah tak ada, kasih. Dah meninggal dalam naas kapal terbang. Umi tipu. Tak nak, tak. Umi cakap betul. Umi sumpah. 5 tahun dulu, diorang semua dalam kapal terbang. Umi yang hantar ke airport. Tuhan beritahulah surat kapal ni. Surat mati. Umi simpan kalau nak tengok. Umi ambil. Umi, kenapa tak ada siapa bagi tahu dekat saya? Saya ni kan isteri Abang Duan. Kenapa tak ada siapa pun bagi tahu dekat saya? Kenapa tak ada siapa bagi tahu dekat saya? Umi tahu. Umi minta maaf. Umi minta ampun, kasih. Memang Umi salah. Umi salah. Umi salah. Orang ini tak ada hari ini. Masakan kemalangan yang dah lama baru keluar. Ya aneh. Engkau keluar dari rumah aku sekarang. Umi, kenapa Umi buat saya macam ni, Umi? Kau keluar sekarang. Saya takkan keluar selagi saya tak jumpa suami dengan anak-anak saya, Umi. Umi, suami dengan anak-anak ni. Assalamualaikum, makcik. Waalaikumsalam, Seri. Tak sekolah ke hari ni? Makcik, hari ni kan hari Ahad. Semalam hari Sabtu. Hari Sabtu dengan Ahad mana sekolah? Makcik terlupa pula. Ni Seri datang sini ni, mak dan ayah Seri tahu tak? Tahu. Makcik, hari ni makcik buka puasa dekat mana? Makcik buka puasa kat rumah lah. Kenapa? Tak adalah. Kalau Seri ajak makcik buka puasa dekat rumah Seri, makcik nak tak? Ish, tak naklah. Makcik segan. Lagipun makcik bukannya kenal keluarga Seri. Alah, jomlah makcik. Seri tak ada kawan.
Mama dengan ayah Seri jarang buka puasa dekat rumah. Jomlah makcik. Baik. Ni kawan Seri. Siapa namanya? Makcik Kasih. Oh, Kasih. Ini untuk Mak Bo. Alah, susah-susah. Mak Bo pun ada buat kuih. Ah, Seri, bawalah duduk dulu ya, Makcik Kasih. Mak Bo nak siapkan berbuka. Ya. Silakan. Ya, Makcik. Seri suka berenang. Makcik pandai berenang. Nanti kita berenang sama-sama ya. Terima kasih ya sebab sudi ajak makcik berbuka puasa kat rumah Seri. Makcik rasa seronok sangat. Seri pun seronok makcik. Kalaulah mama Seri baca makcik, mesti best kan? Shh. Tak baik cakap macam tu sayang. Mungkin mama Seri sibuk. Ibu mana yang tak sayangkan anak? Seri janji ya jangan cakap macam tu lagi. Ayah dengan Mama Seri dah balik. Makcik tunggu jap ya. Mama mana? Ada dalam kereta tu. Tengah telefon. Wei, dah tenang! Apa kau buat dengan lelaki aku, Wei? Saya tanya dengan Encik. Encik buat apa dengan saya tadi? Kenapa apa? Bohong. Siapa suruh Encik angkat saya? Siapa suruh Encik pegang saya? Kita ni bukan murid. Di malam nan sunyi, dudukku termenung sarang diri di jendela sepi. Kata-kata